Music Studio. Oke guys, di sini kita sudah sampai di aplikasi Kinemasternya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian pilih yang 16:9. Lalu di sini kalian masukin video Free Fire yang telah kalian record. Contohnya itu seperti ini. Oke, di sini saya masukin terlebih dahulu. Oke guys, di sini videonya telah saya masukin. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian zoom sendiri. Oke, jika sekiranya sudah pas, di sini kalian klik tanda sama dengan yang ini. Lalu di sini kalian kembali. Di sini kalian klik tanda speaker yang ini. Kalian matiin. Lalu di sini kalian klik checklist. Setelah itu di sini kalian masukin lagunya atau audionya ya. Kalian klik yang ini. Oke, di sini saya masukin terlebih dahulu. Oke guys, di sini musiknya telah saya masukin ya guys. Lalu di sini kalian cari lingkaran emotnya. Nah, di sini kalian cari lingkaran emot yang ada di depan. Nah, kurang lebihnya itu di sini. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik ikon gunting. Di sini kalian klik bagi di playhead. Lalu di sini kalian ke lingkaran emot yang ada di belakang. Nah, kurang lebihnya itu di sini. Di sini kalian klik pangkas ke kiri playhead. Lalu di sini kalian cari ketika dia sudah selesai mengemot ya guys. Nah, kurang lebih di sini. Di sini kalian klik pangkas ke kanan playhead. Lalu di sini kalian klik checklist. Setelah itu di sini kita putar terlebih dahulu ya guys. Oke guys, kurang lebihnya tuh di sini ya. Oke, di sini kita lebarin dulu aja biar gampang editnya ya. Kita ulangin dari sini aja ya biar gampang. Nah, kurang lebihnya tuh di sini ya di detik 8.500. Di sini kalian klik gini aja ya. Oke, jika sudah di sini kalian klik videonya. Ini kalian klik tanda gunting yang ini. Kalian klik bagi di playhead. Lalu di sini kalian ke belakang videonya lagi. Kurang lebihnya tuh 300 ya. Kan di sini 8.500 nih. Kalau misalnya ditambah 300 jadi 8.800. Nah, kurang lebihnya itu di sini. Di sini kalian klik pangkaskan ke kanan playhead ya. Oke, jika sudah di sini kalian klik checklist. Di sini kita kecilin lagi ya. Lalu di sini untuk video yang awal ini kalian hapus. Di sini juga kalian hapus. Untuk lagunya di sini juga kalian hapus. Setelah itu di sini kalian klik yang ini. Kalian klik ekspor ya guys. Oke, jika sudah di sini kalian kembali lagi. Kalian klik yang ini. Kalian klik yang ini lagi. Kalian klik lagi. Oke, untuk semua potongannya ini telah kembali ya. Lalu di sini kalian ke aplikasi Smooth Action-nya ya guys. Oke guys, di sini kita sudah sampai di aplikasi Smooth Action-nya ya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian masukin video yang barusan kalian ekspor tadi ya guys. Oke, jika sudah di sini kalian klik yang ini. Ini kalian ikutin pengaturannya kayak punya aku ya. Di sini kalian hidupin yang ini, kalian hidupin ya. Kalian klik yang ini juga, kalian hidupin. Lalu di sini kalian klik advanced option. Di sini kalian pilih yang 1080p sama 60 fps. Lalu di sini kalian klik apply. Setelah itu di sini kalian klik save settings. Lalu untuk ininya di sini kalian ubah menjadi 13%. Lalu di sini kalian klik export search ya guys. Setelah itu di sini kalian tunggu aja sampai selesai ya renderingnya. Nah, oke guys, jika sudah selesai di sini kalian kembali. Lalu di sini kalian kembali lagi. Kalian klik live and UI. Lalu di sini kalian klik open file lagi. Di sini kalian masukin video yang barusan kalian slow mo tadi ya guys, yang di sini tadi. Oke guys, jika sudah seperti ini, di sini kalian klik yang ini. Untuk pengaturannya masih sama kayak tadi. Advanced optionnya di sini kalian pilih yang 1080, FPS-nya yang 60. Lalu di sini kalian klik apply. Setelah itu di sini kalian klik save settings. Untuk yang ininya tadi kalian ubah menjadi 25 ya guys. Nah, jika sudah, di sini kalian klik export share lagi. Di sini kalian tunggu lagi ya guys. Oke guys, jika sudah selesai merenderingnya, di sini kalian kembali ke aplikasi Kinemaster tadi ya guys. Nah, oke guys, di sini kita sudah kembali ke proyek yang tadi. Lalu di sini kalian ke belakang videonya. Di sini kalian lebarin dulu ya. Di sini untuk video yang di belakang tadi yang telah kita ekspor tadi, di sini kalian hapus. Lalu di sini kalian klik media. Di sini kalian masukin video yang telah kalian slow mo 2 kali tadi. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian klik video yang di belakang ini. Kalian klik ya. Lalu di sini kalian klik kontrol kecepatan. Di sini kalian ubah sampai videonya ini pas sama musiknya ya. Nah, di sini. Lalu di sini kalian klik checklist. Nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya, guys. Oke, jika udah, di sini kalian klik ekspor. Di sini kalian pilih yang 720p biar bisa diedit di aplikasi Alight Motion. Di sini kalian klik ekspor dan kita tunggu di aplikasi Alight Motion ya guys. Oke guys, di sini kita sudah sampai di aplikasi Alight Motion. Lalu di sini kalian klik tanda plus ini. Di sini kalian pilih yang 16:9. Untuk pengaturannya kalian bisa ikutin punya aku. Lalu di sini kita klik buat project. Setelah itu di sini kalian klik tanda plus yang ini. Di sini kalian klik foto dan video. Di sini kalian masukin video yang barusan kalian ekspor di aplikasi Kinemaster tadi ya guys. Oke, setelah itu di sini kalian klik titik 3 di pojok kanan atas. Di sini kalian klik ekstrak audio ya. Lalu di sini kita ke detik 8.25. Di sini ya. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik yang ini. Oke, lalu di sini kalian klik yang ini ya biar nggak lupa. Lalu di sini kita tandain bitnya. Untuk tanda bitnya sendiri itu ini guys. Oke, di sini saya masukin ya. Oke guys, di sini semua tanda bitnya telah saya masukin. Lalu di sini kalian ke detik 8.25 lagi ya di sini. Di sini kalian klik videonya. Di sini kalian klik move dan transform. Kalian klik tanda plus yang ini. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian klik yang ini. Kalian klik yang bawah lagi. Kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian ulangin ya. Oke, di sini kalian lakuin sampai ke beat yang terakhir ya guys. Pokoknya di sini kalian tambahin semua tanda plusnya itu ya. Kalian ikutin sama kayak tadi. Oke guys, di akhir video ini juga kalian tambahin ya sama kayak tadi. Oke, jika sudah, di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian ke detik kedua ya, ke beat kedua, sorry. Di sini kalian ke beat kedua. Kalian klik aja yang ini. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian zoom ya, kalian zoom sendiri terserah kalian mau berapa. Oke, di sini ya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian ubah ya terserah kalian mau jadi berapa. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian tarik aja mau kalian mana, mau kalian zoom ya. Lalu setelah itu di sini kalian ke depan videonya di sini, agak ke tengah sini ya. Lalu di sini kalian klik kurvanya. Di sini kalian jadiin seperti ini. Lalu di sini kalian kembali. Di sini kalian klik yang ini. Kalian klik kurvanya. Kalian jadiin seperti ini juga. Lalu di sini kalian kembali. Di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian jadiin kurvanya juga seperti ini, sama. Setelah itu di sini kalian kembali, kalian ke detik ke kalian ke beat selanjutnya. Nah, di sini ini kalian lakuin terserah kalian ya guys, mau kalian zoom seberapa, mau kalian letakkan di mana, sama kalian mau meringin atau tidak ya guys. Pokoknya ini semua tergantung kalian guys. Oke, di sini saya cepetin dulu ya guys. Lalu di sini kalian ke akhir videonya. Di sini kalian maju sedikit. Di sini kalian buat kurvanya. Oke, setelah itu di sini untuk efek zoomnya di sini sudah jadi semua ya. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian klik tanda plus yang ini. Kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian klik yang ini. Kalian klik screen to screen. Lalu di sini kalian klik yang move dan transform. Di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian lebarin sampai memenuhi layar ya. Lalu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke order. Kalian cari yang namanya itu copy background. Lalu di sini kalian kembali. Setelah itu di sini kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke color dan light. Kalian tambahin yang namanya itu paparan gamma. Untuk paparan gamanya di sini kalian klik. Exposure-nya di sini kalian fullin. Untuk gamanya di sini kalian ubah menjadi 0,035. Di sini. Lalu untuk offset-nya di sini kalian ubah menjadi 0,10. Setelah itu di sini kalian kembali, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke blur. Di sini kalian masukin yang namanya itu Gaussian blur atau fastback blur. Kalian klik. Fastback blurnya di sini kalian klik. Di sini kalian ubah menjadi 0,600 aja guys, 0,600. Lalu di sini kalian kembali. Di sini kalian klik blended opacity. Kalian klik yang lighten ini. Kalian pilih yang paling kanan ya. Oke, sudah. Lalu di sini kalian kembali. Lalu di sini kalian klik yang ini. Di sini kalian panjangin aja sampai ke akhir video ya, guys. Di sini kalian ke akhir video aja dulu. Kalian klik yang ini. Oke, sudah ya. Sudah dipanjangin sampai ke akhir video. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian klik videonya. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distorsi atau warp. Kalian cari yang namanya itu ubin atau tiles. Kalian klik. Di sini cukup kalian hidupin mirrornya. Setelah itu di sini kalian kembali. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke produce orderal yang ini. Kalian cari yang namanya itu simple style fill yang ini. Kalian klik. Lalu simple style fillnya di sini kalian klik. Di sini kalian kecilin dulu videonya biar gampang editnya. Lalu di sini kalian buat kunci, kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian klik yang X ini, yang Y, sorry ya. Di sini kalian ubah menjadi 500. Nah, di sini kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Lalu untuk depth-nya di sini kalian ubah menjadi 4,5. Untuk size-nya di sini kalian ubah menjadi 0,400 ya, kira-kira di sini. Untuk fadernya di sini kalian ubah menjadi 10 ya. Lalu di sini udah jadi. Lalu di sini kalian kembali, kalian klik efek. Di sini kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek. Lalu di sini kalian kembali, Di sini kalian ke video selanjutnya, kalian klik. Kalian klik efek. Kalian tempelin ya. Lalu di sini kalian klik simple star field-nya. Di sini kalian ke akhir videonya dulu ya. Di sini kan udah ada kuncinya di. Kalian tahan kuncinya. Kalian ketengahin. Lalu di sini kalian ubah ya. Kalian klik yang Y ini. Yang Y ini kalian ubah menjadi berapa ya? 87 aja, 87. Jika sudah, ini sudah semua ya, guys. Jika sudah, di sini kalian klik ekspor. Untuk melihat hasilnya nanti kalian lihat di galeri aja ya. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.